Apalagi Bang Ucok sama toge doyan toge. Toge, iya toge boleh, doyan. Boleh. Toge. Apalagi Bang Ucok ikan bakar mau enggak? Udah itu aja dulu. Itu gerame. Yeah. Gerame saus Padang enak Bang Ucok. Oke. Gerame saus Padang. Kok mana Bang Ucok takut mahal ya? Udah-udahan aja, heran gua. Udah enggak nanti enggak kemakan Mubazir. Banyak yang nonton. Subscribernya banyak. Lo mana takut banget bayar mahal sama gua? Tenang aja. Agak ada juga abang bisikin aja, gua kagak ada duit nih, gua mau numpang makan gratis. Daripada lu pergi langsung lu pulang, lu makan lu luang, lu pulang, kabur. Mendingan lu diem-diem, lu ngomong. Udah buruan itu catat. Iya udah oke. Baru kali ini gua lihat rumah makan begini nih. Abang ngapain ke dapur-dapur sayang? Coba ya cepat, saya udah lapar ini. Ini siangkannya korek api. Ah, abang jangan di sini sayang. Ya, abang musona aja sayangku, ya Allah. Abang, abang musona aja, abang udah lupa mana. Ini dulu, mau kemana? Oke, Bray. Sekarang saya berada di Kota Tangerang. Jadi saya tadi jalan-jalan, ternyata sudah lapar. Jadi saya mau cari-cari makan nih. Katanya di sini ada warung yang viral. Saya nggak tahu warung siapa ya. Katanya sih, Nyak Kopsah yang viral, yang sering masuk ke beranda saya. Aku mau cobain dulu makanannya. Apa benar apa nggak nih sih? Yuk. Nah, ini dia warungnya nih. Warung Nyak Kopsah. Ya, Nyak Kopsah. Ya, masih ada meja yang kosong, Pak? Ada. Iya. Ada ya? Ada. Iya. Di mana? Ini kosong. Dah. Dah. Mana pelayannya, ya? Ini rumahnya gua enggak dihargain di sini nih, ya. Mana pelayannya, ya? Mana ini, ya? Makan. Orang lu. Lah. Orang, gua mau makan di sini. Buset dah. Ini rumah makan apa bukan ya? Enggak ada bangku di sini mah. Terus? Deprok. Kalau enggak masuk mari sini nih. Enak aja emang gua anak tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kok barang ujung baba di mari ini masyaallah senior kita yang luar biasa. Jadi saya jadi apa? Sering ngelihat ini di Instagram, di YouTube, di ini segala macam. Jadi makanya saya kesini. Saya mau makan. Mau makan? Apa menunya? Lu ngomong-ngomong kemari makan ketang-tang teng-teng lu bayar kagak sama gua. Waduh, dia belum tahu kita siapa. Lu punya duit apa kagak? Lah, gua balikin ini. Balikin kalau bisa. Mampu lu balikin. Mana? Menunya mana? Menunya ada, tenang aja. Yang penting dulu dompet lu ada isinya kagak. Waduh. Jangan kayak yang udah-udah. Menunya dulu, menunya. Mana menunya? Menunya ada, ambil menunya. Ambil. Enak aja. Orang mau makan duit orang yang ditanya. Ini ngomong-ngomong Ucok Baba bukan ya? Bukan. Cok! Mana? Sehat tuh. Buset, Ucok sehat, panjang umur, berkah umur, berkah rezeki dah. Nih menunya nih. Menunya nih? Itu mah minumnya. Oh, minumnya. Menunya, menunya yang ini. Udah, yang ada di sini bikin semua. Yang ada di sini bikin semua. Biar tahu kamu siapa saya. Iya, lah iya. Gara-gara apa? Orang juga udah semua tahu karena tadi aku jalan-jalan di Tangerang, katanya di sini ada rumah makan, cepat bikinin. Ngomongnya aku kayak orang komplek. Ngomongnya lu gua aja orang Betawi mah. Oh iya, ini Betawi ya? Betawi. Ya, oke. Gua mau makan apa ya favoritnya di sini? Terserah Bang Ucok maunya makan apa. Ya. Tapi ini ngomong-ngomong Bang Ucok mari pula punya duit apa kagak? Menunya dulu. Yang spesial apa yang kagak spesial? Yang spesial. Yang spesial laki orang yang kagak spesial. Ayah. Iya. Ayah mau makan apa sayang? Aduh sayang.
Apaan sih nih? Saya kan pelakor kelas kakap, ayah. Jadi boleh dong manggil ayah sama laki siapapun. Udah, makanan yang enak, paling enak sini. Oke dah bang, kita bikin ayam madu ya. Oke. Ayam madu enak rasanya, pakai minyak wijen. Ayam madu satu porsi. Ayam madu satu porsi. Satu porsi isinya dua potong. Ya, jadi Bang Ojak harus makan dulu nih. Iya, iya. Cumi mau cumi? Cumi mau. Cumi saus padang, oke. Udang tepung ya, enak udang tepungnya. Terus ayam goreng mau? Mau. Ayam goreng mau oleh satu. Apalagi Bang Ucok? Sama toge doyan toge? Toge, iya toge boleh. Toge. Apalagi Bang Ucok? Ikan bakar mau enggak? Udah itu aja dulu. Ya itu gerame. Gerame saus padang enak Bang Ucok. Oke. Gerame saus padang. Kemana Bang Ucok takut mahal ya? Udah-udahan aja, heran gua. Udah enggak, nanti enggak kemakan Mubazir. Banyak yang nonton, subscribe-nya banyak. Lo mana takut banget? Bayar mahal sama gua. Tenang aja, agak ada juga abang bisikin aja, gua kagak ada duit nih, gua mau numpang makan gratis. Daripada lu pergi langsung, lu pulang, lu makan, lu pulang, kabur. Mendingan lu diem-diem, lu ngomong. Udah buruan ini dicatat. Iya udah oke. Baru kali ini gua lihat rumah makan begini nih. Ini jengkol mau? Jengkol mau enggak? Jangan kasih saya jengkol, enggak mau. Abang serius kan? Iya, enggak doyan. Di sini yang viral jengkolnya, Bang. Enggak penting aku viral. Enggak. Udah, berarti enggak mau jengkol. Enggak mau. Oke dah. Ikan asin mau? Enggak. Udah itu aja udah. Itu aja. Pemirsa, hari ini Bang Ucok akan mesennya nih cumi saus padang. Iya. Udang tepung, ayam madu, ayam goreng, toge oncom sama gurame saus padang. Siap. Ayo diam-diam dulu sini ya. Siap. Ya ngomong sama centong. Ya. Nah, enak aja loh. Nah, centong itu ngomong. Iya udah. Buruan cepat. Oke. Okay. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Oke, enak kalau begitu. Astagfirullahaladzim. Katanya cepat, yang benar aja lah. Mana dia? Ama, dong mau cek apa? Senangin Aziz. Kuda yang putih di dalam kandang. Jangan. Katanya cepat. Bagaimana sih? Siap di tomat. Gua aja lu. Cepat. Kalo gua lagi bikinin. Oh, orang lagi lapar dia nyanyi. Ngapain ke dapur-dapur? Iya, kuda apa itu tadi? Kuda apa? Kuda lumping. Abang ngapain ke dapur-dapur saya? Coba ya cepat. Saya udah lapar ini. Ini siangkannya korek api. Ah! Abang jangan di sini, sayang. Ya, abang di sana aja sayangku. Ya Allah. Abang di sana aja, abang udah lupa mana. Sini dulu. Mau kemana? Romannya masih inget aja mantan. Sama mantan masih inget aja dia, masih sayang sama Mane. Iya. Oh. Udah buruan makanannya. Sama bini baru dibuang. Iya. Sekarang balik lagi ke bini tua. Iya. Sama laki sial dangkalan lu. Giliran senang sama bini muda lu. Itulah ciri khasnya maaf sayang kita gak bisa lupain ya kata-katanya. Totalitas tanpa batas. Udah begitu jadi sini mana. Totalitas tanpa batas. Iya. Ini Bang Ucok punyanya. Ini Bang Ucok makannya banyak juga ya, kecil. Assalamualaikum. Ini udah makan nih, Cok? Udah. Oke. Ini gurame-nya. Habis. Tenang aja, ya, siap. Wow. Ini apa namanya? Ini ayam madu. Iya, ayam madu ya, Kek. Nah, ini ya. Udangnya. Kalau makan sini pakai piring kan? Kagak, pakai daun pisang, brengsok. Mana? Piringnya? Ada piring kali diambilin, lewer banget tuh jadi orang lu. Karena lu apa sabar, apa atu? Tangan gua dua, Cok. Iya. Banyak. Mau bikin gua marah mulu lu jadi orang. Iya. Lu pulang kagak bawa duit, mari. Makan doang sama gua. Udah, Bang Ojak. Iya, selamat. Menikmati. Amin. Siap. Reviewnya harus jujur, okay. Kagak boleh bohong di pabrik. Oke. Siap. Kalau jujur, insya Allah hidup lu bakal makmur. Amin. Amin, udah. Bisa, Bang? Oke, bisa. Bang, pemirsa dulu udah bentaran. Enggak, gua takut ngap doang.
porsinya banyak banget. Ini porsinya sebenarnya nggak segini, tapi karena Bang Ucok yang makan kita tambahin. Tambahin ya. Ya. Jadi porsinya kalau kita makan di sini separohnya. Ini satu porsi ya, separohnya. Ini seporsi benar. Wah, ini namanya gurame saus Padang. Nah, ini. Ini cumi saus Padang, tapi ini dibikin dua, ya, dibikin dua porsi. Oh. Ya, ini satu porsi ini. Satu porsi ya. Oke. Okay. Ayam adunya satu porsinya dua biji bang. Dua biji ya. Iya. Oke. Okay. Ada paha terserah. Ini ayam goreng kedua. Oke-nya segitu dulu. Oke ya. Kuburan Cina. Iya. Ada. Oke udah. Udah. Kalau begitu makan deh bang. Ya, makan dulu. Ribet banget kalau di sini makan. Apaan lu ngomong apa barusan? Enggak. Ngomongin gua. Enak juga makanannya gitu. Jangan ngomongin di belakang kalau kagak senang sama gua, ngomongin di belakang depan aja. Iya. Lu makan di belakang. Aduh. Oke, Bray, kita sekarang makan dulu yang sudah siap menunya di sini. Apa yang kita cobain dulu nanti? Wah, ini mantap ini ya. Oke. Kita pertama kita makan gurame dulu ya. Saus Padang. Ini namanya gurame saus Padang. Nah. Wis, mantap. Gimana ini? Pedas apa enggak ya? Wah, togenya enak juga ya, katanya kayak kuburan Cina tadi. Nah, ini udangnya nih guys. Alhamdulillah, udah kenyang. Ayah, makan udah habis. Terus apa lagi? Ini spesial nih buat ayah. Apa itu? Ini kentang ayah. Kentang? Potatos. Potatos? Iya. Potatos balado. Balado ya? Balado. Kalau bahasa Betawi mah, potatos balado. Balado kentang. Enak ayah. Ayah kan gak doyan jengkol ya? Iya. Nah ini Neng bikinin kentang. Coba dimakan, dijajalin. Iya. Ayah pasti suka. Iya. Hah? Ayah kenapa? Ini mah bukan kentang. Jengkol. Emang iya. Makanya. Jadi laki jangan lagu-lagu. Emang lu doang bisa ngerjain bini. Gua juga bisa ngerjain laki. Aduh. Pedas lagi. Pukurin. Nah, aduh, gimana sih? Bawa tuh ke rumah bini muda lu. Makan jengkol. Lu login tuh biar bini lu pada sadar diri jadi pelakor. Aduh. Makan tuh jengkol. Ya ampun. Gua dikasih jengkol. Kenapa? Radang gerendeng aja ngape? Agak senang emang lu. Nyiksa lu, benar-benar nyiksa. Sekarang giliran lu makan jengkol. Lu kata kentang kan tadi. Emang enak udah. Sekarang mah terima beres aja udah, tinggalin gua, lu jangan balik-balik lagi ke rumah bini tua lu. Sekarang gua udah nyaman sama anak-anak lu, ya. Enak aja lu. Itulah ciri khasnya Nyak Kopsa ya. Itu yang tidak kita bisa lupakan ya. Selalu celotehannya itu saja ya. Jangan pada baper, gua lagi banyol-banyolan sama Bang Ucok. Iya. Pada baper aja netizen mah kadang-kadang. Apa saya? Oh, dipoto. Si Ucok bawa banget ini selaron. Oke, Bray. Itulah tadi saya udah makan. Saya sudah kenyang. Ternyata di sini makan sekenyang-kenyangnya. Weh, dan juga ternyata makanan penutup itu ada jengkol. Dia bilang kentang. Pedasnya nauzubillah. Benar-benar keterlaluan nih. Oh. Maaf, Sah. Iya. Ini kenapa sih, ada niatan membuka warung seperti ini? Dari zaman tahun 98 gue buka usaha. Oh gitu? Iya. Ini dari tahun
Iya, dari perawan. Oh gitu. Terus ini menunya ini siapa yang yang bikin resepnya ini? Kamu apa dari luar? Idenya gue awalnya kan. Ya. Terus kakak gue yang support gue. Kakak gue tuh Kawati namanya. Iya. Dia yang gedein adik-adiknya, tagihannya. Jadi gue disuruh usaha. Emang gue otodidak sih bisa masak. Oh gitu ya? Dari orang gue udah bisa masak. Oh gitu? Ya, masa sih dari orok gimana ya, sih? Ya perut di lagi di perut di tengah gua aja udah ada pendaringan, udah ada koala. Ya benar aja. Terus sekarang itu saya lihat itu lagi viral. Itu bagaimana sih caranya supaya apakah dari menu makanannya apakah dari celotehan lo? Rezeki. Jodoh. Semuanya Allah yang ngatur. Iya. Jadi kita jangan menentang Tuhan. Allah yang punya urusan. Iya, yang saya tanya. Oh, viralnya. Iya, kenapa kok bisa begini sampai viral begini? Apakah makanannya enak? Apakah nyak kopsahnya yang ditahu orang gimana sih? Kalau viralnya kopsah mah gua dari tahun 2018 ya. Nah, 2018 gua bikin konten, terus konten Betawi, viral di area Betawi dan Jabotabek. Viral lagi tahun 2020 tuh yang corona. Lu tahu enggak yang gua banding-banding room? Iya. Gua diundang di TV. Terus kagak muat. Dimasukin juga tuh sama TV. Iya. Sial banget TV dah. Wajar aja gua viral. Perjuangan gua lama, enggak singkat ini. Dari tahun 98 gua dagang dari gerobak dorong. Apa lu tahu penderitaan gua? Hujan kehujanan, panas-panasan. Apa gua ketiban apa? Ketiban apa? Terpal, gua ketiban terpal gua pernah. Kopsa, ini apalagi yang belum tercapai di dalam hidup lo? Gua pengen punya rumah makan gede. Rumah makan gede ya? Iya, gua enggak mau. Gua punya parkiran gede, rumah makan gede. Tapi gua pengen ngebahagiain keluarga. Tapi keluarga ini gua. Walaupun parkiran kecil, walaupun rumah makannya kecil, tapi ini selalu dikunjungin orang gimana? Ya Allah punya urusan. Lu enggak bersyukur banget sih jadi orang? Bersyukurin gua ngomong. Bersyukur gua Allah yang punya urusan, bukan gua yang punya urusan. Iya, lagi juga kok katanya mau kepengen yang besar juga. Lu kalau ketemu bini dari dulu mah kewat aja lu ya. Enggak pernah lembut sama gua. Enggak ada syukur-syukurnya lu. Bersyukur, udah bang. Saya modalin begini, apalagi lu cuma tinggal ngurus anak anak. Modal kentut lu sama gua. Yang ada juga penderitaan lu gua sama lu. Apaan? Yang ada juga gue ambilin, gue punya laki kayak lu model. Ya udah pemirsa, ini aja celotehan kita bersama yeah. Bang Ucok Baba. Iya, yeah, ini teman aku ya. Jadi sekarang dia udah sukses. Oh, dulunya dia nih kita pernah nyanyi bareng. Ya, yeah, di Narita. Iya, pernah manggung bareng. Yeah. Jadi sekarang dia udah jadi bos. Jadi aku datang sini bisa aja dia marah-marahin gue. Dulu dia takut sama aku. Iya kan? Sekarang dia udah bisa marah-marahin gue. Sekarang gue salaman sama lu, Cok. Tadi pertama kali sungkem sama lu karena lu senior gue begitu juga. Iya. Kita menghargai seorang senior yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat senior. Yeay. Buat artis baru nih jangan pada ngeloncong aja lu sama senior. Sebelum ada lu juga ada senior dulu. Makanya jangan pada cengangak-cenguk aja, jangan pada gelangak aja punya malu udah tenar. Hargain yang senior. Oke. Itulah coletehannya Nyak Kopsa. Oke, untuk itu Bray, sampai di sini perjumpaan kita. Udah dari tadi kita udah sampai ke dapur-dapur. Ya, sudah ngobrol-ngobrol dan ini makanannya, menu-menunya sudah kita hajar sampai kenyang. Oke, untuk itu sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum. Dan begitu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.